Cuman. Jadi kita kali ini kan semangat wes rumah guys. Jarang. Orangnya ada di rumah. Nemu teh si Joni. Joni nemu duit kocang guys. Duit gue itu hanya itu. Aduh nggak ngeliat ngapa itu. Ikut ikutan semua aja. Enggak bang, nggak salah lagi gitu. Iya bu. Mobil siapa ini? Apa lewat sini guys, lebih enak lewat sini. Lewat mana bang? Ini lewat sini nih. Ini jalannya lumayan setapak ya. Dengar-dengar ya. Orang itu bagusnya ya makan, berak, tidur kayak MBT ya. Jadi bagusnya itu begitu guys. Jadi aku mau tarik sekian banyak miliaran rupiah dibanding dolar menjadi kayak gitu. Ya kurang lebih aku nanti mau narik kayak gitu. Terus panas di sini, panas banget asli guys. Kayaknya si ibunya suruh nongkrong aja dulu di situ ya. Karena nanti kalau misalnya jalan bareng sama gua, ntar dipegang-pegang bagaimana? Ya kan repot guys. Mendingan aku jalan sendiri dulu. Ya nanti aku ketemu nih, udah gua kasih aja dan pergi dah. Itu maksudnya guys. Konsep berpikir seperti inilah yang disebut dengan menolong tanpa tanpa mengingatnya kembali ya. Tapi kalau mau dikembaliin, kita open, kita sangat menerima. Nongkrong aja depan rumah lu. Depan rumah orang ini masalahnya. Patrick. Bagus kucing Patrick. Tapi kayaknya temennya enggak ada. Kucing diganggu aja. Udah enggak bisa kasih makan juga. Rumah sewakan bertahun, kamar tim satu, ruang tamu satu, bisa usaha listrik 1.300. Pam 5 AWH. Gara-gara jadi hub guys. Jadi mau disewain buat orang usaha guys. Tapi kecil ya. Paling usaha pulsa aja. Kalau usaha di tempat dia tuh usaha pulsa aja cocok guys. Usaha yang lain gak bisa guys. Agak ribet ya. Memang kayak gitu biaya sewanya 4 juta sebulan. Lu yang bener-bener aja lu. Buka usaha orang sewanya 4 juta, jualannya pulsa, nggak masuk di kepala. Bisa sih pulsa, tapi pulsanya bukan yang 10-12 ribu, bukan. Ini 10 ribu, harganya 16 ribu. Bisa itu, percayalah itu bisa. Walaupun yang bilang itu bisa baru saya ya. Jadi satu hari dia mesti punya transaksi minimal 1000, barulah dia bisa. 1000 dikali 6 ribu berarti berapa? 600 ribu guys. Kali 3 bulan. Eh satu kali 30 hari. Eh jangan lah ya 30 hari. Anggap aja dia malas guys setelah pokok. Jadi 600. Eh 600 ribu. Kali 20 hari. 12 juta. Nah, lumayan tuh. Bayar sewa 4 juta. Masih bisa. 8 juta. Nah, masih bisa guys. Aduh kenyang. Mau makan gandum pagi-pagi. Eh ini es krim apa es? Bilang apa? Biasa ada di sini. Riba, bukan negara. Pagi-pagi saya lihat si Noel es. Si Noel yang kerjanya ini ban. Aduh. Kira
jerawat di muka gue jadi kisru yang terdapat di jalan raya hadapan kita kita bersama. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir, masih dalam tahap penyelidikan lebih dini, lebih awal. Mengaduk es batu terus saja dia mengaduk es batu sampai dia lupa es batunya sudah panas. Hati-hati aja pak, saya cuma bilang mau bilang hati-hati dong. Alright guys, kita bawa mobilnya. Sekarang saatnya kita pulang lah ya. Kita pulang dulu sayangku. Capek kali kita hari ini. Baru juga keluar udah capek aja lu ngomong. Mana-mana ini baru di sini-sini aja ini. Capek aja. Botolnya mahal sekarang. Itu botolnya murah ya. Yang 3.000 ya kan. Sekarang botolnya ada 6.500 ya. Soalnya botolnya nggak bisa didaur ulang guys. Hanya akan melakukan pembuangan dan elit global yang tercipta di dalam sebuah parlemen-parlemen siklus yang menunjukkan bahwa bapak tersebut harus kepusingan 7 kali keliling segitiga permuda. Samping aku lah sini guys. Shortcut. Shortcut dulu bro. Oke guys, jadi aku udah nyampe nih. Kayaknya kita salah jalan ya bang. Kita bagusnya lo sini. Lo sini aja guys. Shortcut lagi dong. Ada jalan-jalan yang membuat kita tidak perlu ribet-ribet jauh-jauh ya guys ya. Ngapain kita ribet-ribet jauh-jauh? Tahu ada yang deket ya kan. Yang deket, iya kita subscribe lah. Subscribe dulu guys, jadilah menjadi OTIM. Ah yang super luar biasa, wow. Ini aku sambil ngeliat jalan ya, soalnya di sini banyak tai kucing ya. Tai kucing di sini ya. Udah guys, aku udah nyampe nih guys. Karena kita cepet banget jalannya ya. Kita melihat di sini banyak banget bapak-bapak ya. Nggak ada kerjaan. Ya bapak-bapak ini nggak ada kerjaan, dia nongkrong di sini guys. Ngapain ya dia nongkrong sampai sekarang kok? Nggak ada kerjaan aja. Iya gitu ya. Ini yang punya klub nih. Bukan yang punya sih, misalnya dia kayak distributor, agen seribu sunlight. Ya itulah. Alright guys, jadi gua udah nyampe di sini. Di mana ya? Ini di taman ceritanya guys. Di taman senja di musim yang bahagia. Ayo guys, wait guys, si ibunya mana nih? Ada apa enggak sih? Ada tapi nggak kelihatan aja cuman. Nah, itu dia orangnya ada. Yang enggak ada apa, Bang? Yang enggak ada bihunnya. Hari ini katanya dia mau jual bihun padahal, guys. Kasihku, jangan kau bohongi aku asli.
ada sepedanya yang sangat luar biasa tradisional, luar biasa jantan memanah. Wow. Bu. Waduh. Senyum-senyum aja ini berdua. Lagi pacaran ya berdua ya? Iya. Ini. Makin cocok aja kalian. Gimana, Pak? Gimana? Sehat, Pak? Kebetulan nih habis jalan-jalan bertaman-taman dia. Dulu ya. Jatuh kan nih? Nah, ya. Jatuh hati enggak maksudnya berdua. Yang ini juga masih aja ya kan. Itu gimana handphone? Coba Bu, lihat dulu. Ini handphonenya mau digadein apa gimana? Digadein nih, Bang. Mau digadein. Sayanglah. Sayang. Oh, sayang banget sama si Bapak. Eh, enggak nyangka. Dibuka dulu atau ini? Ini biasa, 1 2 3 4 5 6. Nah, ada bisa nih. Oke deh. Ini saya coba buka ya. Emang gak pernah dibuka ini aplikasinya? Udah lama loh ibu gak ketemu-ketemu. Gimana sehat bu? Bihun mana bihun? Abis kematian anak saya. Oh. Jualan. Bihunnya kemana bihun? Orang yang nanya bihunnya kemana? Gak jualan. Jualan abis anak saya meninggal itu. Ya kong ya. Ini waktu itu gimana ya ini bukanya? Tahu saya cuma gak bisa. Situ yang tahu. Emang saya ngituin? Oh iya benar, saya ngituin. Situ yang tahu, situ yang tahu pak. Diem aja dia. Oh ini yang dulu nih masih ada 15. Berarti ini saya transfer aja ya? Jangan ya, saya nggak bisa itu ngambilnya. Iya nggak bisa ngambilnya. Nggak apa-apa dah. Jadi sakit apa anaknya? Lambung. Oh. Susah nyerna makanan bagaimana bu? Sekarang saya nggak tahu kan, gimana? Saya juga nggak tahu kan. Masih rumah. Rumah mana? Kontrakan masih. Oh. Sayang nih kemarin. Angus nih kemarin ah. Angus sama si itu aku nggak tahu lah. Situ langsung nggak diantar, itu nggak diantar. Ibu kan nggak pakai-pakai ini aplikasinya ya? Apanya? Ini aplikasi ini nggak pakai-pakai kan? Nggak dipakai kan? Berarti ntar yang pakai saya aja dah, nggak apa-apa ya? Ya udah dah. Ntar dulu ya bu. Dan nanti di kuning install aja, nggak apa-apa ya? Dia hapus aja aplikasinya. Gak apa-apa ya. Bentar ya bu. Emang ambulannya belum? Belum? Belum di ini? Belum. Oh. Dia udah ke rumah mulu bu. Ke rumah mulu dia. Suruh pulang mulu lah. Nih. Ya. Nanti kabarin saya ya kalau udah siap ya. Mau dibawa lagi gak ambulannya? Ambulan yang dibawa lagi. Aduh. Senyum aja sekarang. Senyum aja dia sekarang sih ibu. Tapi dia ninggalin anaknya berapa bu? 4. Masa banyak 4 begitu? 4 bayi ya? Kesian banget. Punya bayi. Masih sekolah bayinya. Terus siapa yang bayinya masih baru kemarin. Baru kemarin? Kemarin sore? Iya, dia hari Rebo. Orangnya mau bisa kalau begitu dia. Bercanda mulu ya. Ya Pak ya? Bercanda dia lahiran juga. Hari Rebo, makanya hari Kemis. Meninggal? Iya. Gimana Pak ceritanya bisa begitu? Gak tahu saya. Saya juga gak tahu. Jadi yang tahu siapa nih? Maman. Maman katanya, Maman tahu Maman, mana Maman? Coba masukin nomor handphonenya. Jadi batuk sih. Lain ya, ketawa terus. Nah nomor handphonenya. Waktu itu daftarnya pakai nomor yang mana ya? Yang itu. Mana? Yang mana aja boleh. Kabar ya bu, tunggu dulu nih. Saya mau orangnya jarang ngangkat bu, kalau orang nelpon mah. Paling kalau mau nih itu ngomong pakai. Itu saya yang penting itu pas
kemarin. Iya. Oh. Sini orang nggak diangkat. Iya kan. Gimana? Gue bilang aduh, aduh, ntar aja lah besok aja lah kalau dia diangkat kan. Iya. Iya makanya saya bilang saya mah jarang angkat telepon. Pantesan nggak diangkat-angkat saya. Kalau menurut saya misalnya saya lagi mau buka handphone baru saya lihat, tapi kalau saya nggak lihat handphone ya jarang saya buka. Gimana bos? Bisa aja sih Bu. Anak saya mah bukan bos lah Bu. Anak saya sampai ketawa aja. Bilang bos sama Ami. Waduh Ibu bisa aja nih. Bos gimana nih? Tolong nih saya mau bilang-bilang gitu. Kamu belum bayar, kamu bilang-bilang dia udah bolak-balik aja. Bu ada bentar kan. Balik-balik ke sini ya. Jadi sekarang menantu. Sekarang menantu yang tinggal sama Ibu. Iya. Gak kerja gak apa. Gak kerja. Terus gimana dia nanti ngejalanin hidup? Iya mantaknya saja. Bingung juga. Aku mau nyari nyuci gosok ya. Nyari nyuci gosok. Coba mau gak dicuci gosok bajunya si bapak? Udah ada kita. Udah ada dia Bu. Saya juga di rumah udah ada juga lagi. Ibu ini aja tetap jual ini ya. Apa? Bihunnya bang. Bihun. Modalnya. Modalnya berapa modal emang? Kan bukan kemarin banyak duit. Ya Pak ya. Banyakan dia ya dari saya ya. Ini kan. Habis bolak-balik ke rumah sakit terus. Oh, kemarin. Iya. Kenapa enggak beli asuransi aja? Iya. Sayang banget. Iya, tadinya. Ini enggak punya itu BPJS apa BPJS? Enggak punya dia mah. Dia enggak punya. Enggak punya. Ini nomor ibu yang Excel mati ya, Bu ya? Apa? SL, iya. Enggak ada lagi. Itu yang SS, itu yang simpati. Simpati. Seingat saya waktu itu daftar pakai yang XL dah. Udah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Mati udah namanya. Mati. Orang enggak diisi-isi. Ibu bawa KTP enggak? Enggak. Ya. Enggak bisa masuk deh kalau kayak gini. Lupa. Bisa enggak? Enggak bisa. Mayan juga udah. Satu dah. Iya juga. Besok Sabtu. Kemperalin nih buruk. Gak bisa Bu. Gak tau lupa. Oke gak apa enggak ya. Coba liat dulu deh. Kodok-kodok dulu. Emang modal bihun itu berapa duit Bu? Rp 1.000. Mahal amat. Beli bihun emang mahal begitu. Apa minyak? Itu bawa. Minyak kan alat-alatnya. Alat-alat apa nih? Yuk mari. Ibu. Ya. Itu GoPay bisa dapat berapa itu? Sehari. 2 hari itu ya. 2 hari dapat berapa? 2 hari dapat berapa? Hah? 2,5. Rugi dong jualan kalau kayak gitu mah. Kan GoPay ini dagangnya kan sedikit-sedikit. Oh, jadi itu buat berapa lama bahan kayak gitu? Buat bahannya buat 3 hari. Sampai pindah si Bapak. Obrolan misterius. Buat 3 hari. Berarti dapat 7,5. Iya. Selalu begitu? Iya. Oh. Nanti saya pinjam GoPay. Tapi ntar dikembalin gak duitnya? Kembaliin lah. Benar gak nih? Ntar dapat. Ntar saya dapat keuntungan berapa dari ibu? Tengge gocap. Gocap? Iya. Sehari? Iya. Dapat gocap sehari? Iya. Terus kembali sampai hari keberapa? GoPay itu setengah bulan. Lama amat. Enggak lah, setengah bulan mah kan banyak yang ngambil. Setengah bulan kan 14 hari. Kan banyak yang ngambil. Gocap, 14 iya. Hari berarti berapa dapatnya? Ya itu. Berapa coba? 700 ribu. Tapi sebulan dah gimana? Gocap. Ya udah enggak apa-apa. Setiap hari. Gocap. Benar enggak nih? Ya udah. Enggak apa-apa. Ya. Terus saya kasih nih GoPay nih. Iya, benar saya. Enggak apa-apa. Ibu yang penting jualan lagi. Iya, bisa jualan lagi. Benar enggak nih? Benar saya mah enggak jualan lagi. Dosa lah. Entar tidur lagi. Enggak lah, saya. Dosa lah. Dosa orang kan dosa nggak kelihatan. Bohong, saya boleh tanyain. Coba nanyain nama ini si bapak. Belum pernah saya. Bener nih, gocap nih. Tiap hari, sebulan. Iya sebulan. Oke dah, jadi tiap hari ya. Tiap hari. Berarti 1,5 nih. Oke deh. Ntar kalau ada butuh modal lagi, kabarin lagi. Iya tawarin lagi. Ya udah dah. Tapi usaha begini bisa rugi gak Bu? Enggak saya mah belum pernah. Nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi apa nggak mau rugi? Nggak mau rugi. Emang gelangnya sekarang kemana? Kebeli cincin saya. Gelangnya kemana sekarang? Itu abis sama anak saya. Anak yang ngabisin? Abisin. Udah anak yang meninggal ya? Udah lah, mau diapain lagi ya?
1 9 1 6 bener namanya. Ini ibu namanya sebelumnya apa sih? Surtini apa Tini doang? Surtini. Udah. Ini masih itu dah. Kalau tadi kasih salah ya. Surtini doang. Belum pernah ganti-ganti. Enggak, ini kok enggak bisa. Oh, ya. Terus mau mulai dagangnya kapan? Tanggal 20. Ya, lama. Kan mau ngapain sampai tanggal 12? Itu. Apa? 40 hari. Terus? Saya emang kalau mau. Emang kalau 40 hari kan enggak dagang, enggak bisa. Kalau mau habis 40 hari baru bisa. Kenapa begitu? Dapat 2 hari itu. Nih, kan 40 hari 17. Heeh. Apa masih 19? Terus? Enggak, maksudnya. Oh, masih enggak. Ini aja tanggal berapa ini? Ini aja baru. Tanggal bagaimana ibu? Tanggal 6 ini. Iya 6, masih lama dong dagangnya. Ya mulai sekarang aja. Tanggal 7 dagang. Iyalah. Besok. Oh iya. Yaudah. Kan duitnya sekarang. Yaudah. Mau dikasih sekarang masa bagaimana? Yaudah. Jadi besok jualannya. Benar enggak? Iya, benar. Iya. 7. Nanti bulan depan tanggal 7 udah lunas jadi. Oh iya. Iya enggak? Iya. Yang ini 200 bisa lunas juga. Iya. Tanggal 8 udah beres jadi. Beres. Benar? Iya. Benar enggak nih? Iya. Jangan terbuat main judi. Ya Allah, Wak. Main judi lagi kan. Belum pernah. Kesini kesono kesini nyari duit katanya. Judi, belum pernah main. Main gaple. Ih, cowok mah enggak dimainin. Bang, emang cowok bisa dimainin, Bang? Gimana nih, Bang? Jadi, Bang. Diem aja sih ya, Bang. Coba ya saya kutak-atik dulu ya. Dari sini enggak bisa sih dia. Lagi handphone bisa diganti-ganti begini nomornya. Angus. Iya angus, kenapa bisa angus? Emang kebakaran. Gak beli. Gak beli pulsa. Iya. Enggak, maka beli lah bu. Kan beli pulsa murah. Saya pesan kosong pas dibawa ke rumah sakit anak saya. Berapa tuh? 2 bulan lebih di rumah sakit. Iya. Enggak, maksudnya masa beli pulsa yang 10.000 gitu ya? Susah gitu, susah banget. Ya. Segitunya gitu kan. Soalnya duitnya enggak ada, pakai ongkos terus. Membeli pulsa, ongkos enggak ada. Ya, anak iya. Ada itu. Apa kan anak banyak katanya ibu. Anak banyak kan udah pada bisa. Ya maksudnya saling membantu lah. Kalau mau kasih kita buat dia aja enggak anaknya banyak. Ya iya. Ya. Enggak maksudnya membantu lah dia harusnya. Boro-boro sama saya kalau yang membantu saya halam di bila-bila alam. Enggak begitu aja saya mah. Ya iya iya. Jadi nanti kalau ibu dapat ininya udah ada duitnya, pokoknya tiap hari aja kita kumpulin, ya. Tiap hari kumpulin, ntar sebulan, kalau memang nggak bisa ketemu saya, kumpulin dulu, kumpulin. Jangan dipakai duitnya, ntar dipakai lagi, ngebahan, sampai, ntar seminggu, ntar ketemu, saya janjian bu, nanti ketemu di pos ya di sini, ntar ketemu, langsung ke sini, saya. Seminggu gitu ya, atau mungkin kalau 2-3 hari saya mau ketemu, ntar saya ini dah, ya udah dah. Saya emang belum pernah meleset. Belum pernah meleset? Belum. Kalau kepleset pernah? Kalau kepleset kakinya iya. Emang ngomong aja orang sih. Belum pernah itu gagal. Saya ya saya kan nggak tahu. Maksudnya saya kan nggak tahu. Kalau kesini dong, semua orang bisa ya kan? Iya. Tinggal kita bela ya, lu mau kesini. Ntar rame udah. Iya. 5-6 orang, 7 orang teman kita ya kan? Iya. Barunya buat manggil datang kesini teman-teman mah gampang. Iya. Cuman kan namanya orang nempatin janji. Nggak ada yang gampang bu. Iya. Soalnya itu bicara soal kehidupan dia. Dia di masa lampau gimana nih. Jadi sekarang pakai kartunya ini aja, Telkomsel. Tri. Hah? Tadi kata Telkomsel, ini berubah mulu nih. Si ibu. Tri, bukan Telkomsel. Tri. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti berarti ini aja di apain?
Sayang sih dia udah nggak bisa sih. Ini ibu simpen dulu ATP-nya. Nggak bisa masuk juga. Ya udah, berarti ntar saya ke bank dulu. Ya. Ntar saya tarik. Nanti ibu bisa pakai buat modal. Iya. Ya. Besok udah bisa jualan ya? Bisa. Yang 40 harian kalau bisa tetap jualan aja. Iya. Jangan ibu. 40 hari makan anak saya yang masak. Iya. Ya nggak apa-apa, maksudnya jualan iya. Daripada nggak ada pemasukan iya. Ibu ini kan pemasukannya ada karena ibu jualan iya. Bukannya ibu nyantai di rumah, bukan jualan. Iya benar ya iya. Itu aja dah. Ini pegang ibu. Tapi orang masih ada yang pada ngutang sama ibu apa? Ada. Saya belum jualan sama anak-anak nggak pada bayar utang. Kalau saya jualan lagi, bang, saya anak-anak pada bayar utang. Jadi ini yang dulu punya utang itu ntar kalau bayar utang, jadi loh, yang itu simpen. Apa loh? Itu. Ntar turunin di rumah aja lah. Rumah saya. Dua kesana aja. Di depan lagi di ini di pos hansip, jalan kaki di pos hansip, di pos hansip ini dekat masih apa udah ntar lu kesini aja. Kenapa? Gak bisa lah, udah banyak nyamuk. Ya tambah banyak nyamuk, gak bisa, jangan lah. Rumah itu aja lah, maksudnya. Hah? Ya ntar aja, gue mau ini dulu. Mau ke Indomaret. Jangan kaki. Lu aja lah yang kesitu lah ke rumah sana. Ini ada di rumah ini. Gue jalan kaki ini. Yaudah ya.